Update ringkas kembali dengan perkembangan COVID-19, jumlah kumulatif kes positif global COVID-19 kini hampiri 30 juta kes. Ini disumbang ratusan ribu jangkitan baru dalam 24 jam. Data Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan 6.65 juta kes jangkitan. Ini diikuti India dengan 5.11 juta kes, manakala Brazil merekodkan 4.41 juta kes. Jangkitan COVID-19 di Rusia pula melepasi angka 1 juta kes. Sementara itu, Peru, Colombia, Meksiko, Afrika Selatan, Spanyol dan Argentina melepasi angka setengah juta kes. Sementara itu, angka kematian global meningkat lebih 5,000 kes dalam tempoh 24 jam. Jumlah kumulatif kematian global akibat COVID-19 kini cecah angka lebih 942,000 kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 197,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan 134,000 kes. Manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan 83,000 dan 71,000 angka korban. Manakala United Kingdom catat 41,000 kes. Itali, Perancis, Peru dan Spanyol pula berkongsi angka korban melebihi 30,000 kes. Iran dan Colombia pula merekodkan angka lebih 23,000 kes korban. Sedikit laporan sukan, penyerang Real Madrid Gareth Bale dijadualkan terbang ke England untuk melengkapkan perpindahan semula ke Tottenham Hotspur. Perundingan bagi perpindahan atas pinjaman itu bagaimanapun dilaporkan masih berlangsung. Bale 31 tahun bersama Real Madrid selama 7 tahun. Perpindahan pada 2013 itu catat rekod dunia dengan nilai 85 juta pound. Bersama Real Madrid, Bale jaringkan 100 gol serta bantu julang 4 gelaran Liga Juara-Juara. Dia dilaporkan menjalani latihan sendiri di Real Madrid sebelum menaiki pesawat ke England. Bekas pengendali Barcelona, Quique Setién dan tiga pembantunya memfailkan saman ke atas kelab La Liga itu. Ia atas dakwaan kelab itu gagal memenuhi terma kontrak susulan pemecatan mereka bulan lalu. Setién mendakwa hanya terima notis bertulis mengenai pemecatannya pada 16 September biarpun dipecat sebulan sebelumnya. Ia juga mendakwa tiada sebarang pampasan diberikan selepas dipecat. Tiga pembantunya juga menerima nasib sama namun ditawarkan penempatan lain di kelab terbabit. Pengurusan Barcelona tidak mengeluarkan sebarang kenyataan untuk susulan perkembangan ini. Setién dilantik sebagai pengendali Barca selepas pemecatan Ernesto Valverde gara-gara prestasi buruk kelab itu dalam aksi Liga Juara-Juara Eropah.